مبروك يتم تخريم هذا البث مباشر لكم خصيصا من قبل أكاديمي يوتيوب ماليسيا مبادرة يديدي ماليسيا وكلاب كرو ماليسيا. ركزوا انتباهكم، سيبدأ البث مباشر بعد القليل. سيتم رابط الحضور في نهاية البرنامج. الرجاء على ملء الرابط في وقت محدد. شكرا لكم. لقد تم توفير هذا الإعلان من أكاديمي يوتيوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وصباح الخير. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ana muallimah Hajar min SK Pulau Sabang, Alor Kata, Melaka, wa ashabi al-muhtaramah muallimah Mira min SK Taman Desa Bandar Country Homes, Rawang, Selangor, al-muhtaramah muallimah Reha min SK Rokan, Kementerian Negeri Sembilan, al-muhtaramah muallimah Wawa min SK Jalan Pego, Ipoh, Perak. Wal muhtaramun wal muallimuna wal muallimat wat tullab wat talibat wal musyahiduna wal musyahidat al ahibba wal a'izza. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisiha wal afiyah. طيب الحمد لله ونشكر الله تعالى لأن في هذا الصباح نجتمع في الفصل الإضافي اللغة العربية. الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam kelas tuition online percuma bahasa Arab yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama iDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia dengan hashtag Nabda Majanan wa Nabuka Majanan Abadan Abada. Bermula percuma, selamanya percuma. Ha, insyaAllah di hadal yaum sawfa nata'allam ma'a muallimah Mira. Ha, insyaAllah pada pagi ini adik-adik kita akan belajar bersama dengan muallimah Mira. Ha, sudah tentunya kita akan bersiaran di channel siapa? Ha, di channel Muallimah Mira iaitu Ismina Mira. Ha, okey. Sambil tu Muallimah tengok dah ramai di ruangan chat ni ya Muallimah Mira. Okey adik-adik boleh teruskan share lagi link kelas kita pada pagi ini. Ajak seberapa ramai yang mungkin untuk sama-sama dapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ini bersama Muallimah Mira khususnya dalam mempelajari bahasa Arab. Okey baiklah adik-adik. Sebelum memulakan kelas pada pagi ini seperti biasa, Muallimah ingin ingatkan kepada adik-adik dan para penonton di luar sana agar menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika menaip di ruangan chat. Okey, adik-adik perlu memberi tumpuan ketika Muallimah Mira mengajar kerana adik-adik yang bertuah dipilih untuk naik ke konti. Ha, suka kan? Okey, sekiranya adik-adik dijemput naik ke konti, pastikan mikrofon, kamera berfungsi dengan baik sebelum menekan link yang diberikan di ruangan chat. Okey, link vote, link sijil, link mata kredit akan diberikan di hujung siaran nanti. Jadi adik-adik teruskan bersama dengan kelas kita pada pagi ini dari awal hingga ke akhirnya. Baik,
قبل أن نبدأ الدراسة أريد أن أخبركم خبرا مهما جدا. ما هو؟ استمعوا جيدا. Suka untuk Mu'alimah maklumkan untuk adik-adik yang setia menonton dan mengikuti kelas kita pada hari ini, adik-adik akan mendapat berapa mata kredit? 3 mata kredit. Ha, sistem mata kredit ini adalah sebagai penghargaan kepada adik-adik yang rajin setia mengikuti kelas-kelas live yang dianjurkan oleh Akademi YouTuber. Ha, banyak tau hadiah yang hadiah-hadiah yang menarik yang boleh adik-adik tebus daripada pengumpulan mata kredit yang adik dah kumpul itu. Hadiah apa? Okey, boleh rujuk di portal IU. Okey, contoh Mu'alim Hazar. Nak tahu hadiah apa daripada Mu'alim Hazar? Intaziru, nanti Mu'alim Amira akan kongsikan kepada adik-adik hadiah Mu'alim Hazar. Okey, caranya ialah adik-adik perlu klik link yang akan diberikan di penghujung kelas dengan memasukkan username presenter, iaitu presenter Mu'alim Amira. Okey, kemudian adik-adik perlu masukkan 5 digit kod yang akan Mu'alim Hazar berikan secara berperingkat. Okey, kenapa berperingkat? Jadi nak minta adik-adik semua setia hingga ke hujung kelas. Okey, yang pasti adik-adik mesti setia dari awal hingga ke penghujung kelas kita bersama Mu'alim Amira. Okey, peringatan adik-adik tidak dibenarkan menulis kod di ruangan chat, la taktubu fi live chat. Ha, hanya tulis di buku atau kertas di rumah. Okey. Baiklah, Mu'alim Amira, hal anti musta'idah? Naam Mu'alim Hajar, insya-Allah, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti kelas bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Mu'alimah Mira. Falyatafaddal, mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم adik-adik semua, sihat ya? Okay, كيف حالكم? Okay, Mu'alimah nak ucapkan salam. Mu'alimah tak ucap salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua dan juga rakan-rakan Mu'alimah di konti. Al-Muhtaramah Mu'alimah Hajar, Wal-Muhtaramah Mu'alimah Riha, Wal-Muhtaramah Mu'alimah Wawa, Sufuful Mu'alimin, Wal-Mu'alimat, Wal-Tulab, Wal-Talibat, Wal-Mushahidun, Wal-Mushahidat, Al-Ahibba, Wal-A'izzah. Okay, Mu'alimah harap adik-adik semua dalam keadaan sihat. Dan sambil-sambil tu adik-adik, sebelum Mu'alimah mulakan kelas kita pada pagi ini, adik-adik boleh sharekan lagi link kelas kita, ajak lagi kawan-kawan supaya lebih ramai lagi dapat bersama-sama dengan kita untuk belajar bahasa Arab pada pagi ini. Jom kita share-sharekan lagi link kelas kita pada pagi ini. Betul tak Mu'alimah Hajar? Nah, betul. Mu'alimah Hajar tengok dekat ruangan chat pun dah ramai dah ni bagi salam kepada Mu'alimah Mira. Dah tak sabar Okay, mungkin kalau adik-adik dah bersedia, mungkin Mu'alimah Wawa kita boleh sharekan slide. Masya Allah. Okay, adik-adik nampak? Mu'alimah Hajar nampak ya screen Mu'alimah Mira? Alhamdulillah. Okay, adik-adik yang Mu'alimah kasihi sekalian, inilah dia Sufuful Mu'alimin Wal Mu'alimat Fi Lujnah Al-Lughah Al-Arabiyah di Akademi YouTuber. Okay, inilah dia barisan Mu'alim dan Mu'alimah di Akademi YouTuber. Dan kami di apa kita panggil tu? Kami diketuai oleh Mu'alim Hazar yang tengah-tengah tu adik-adik kenal kan? Siapa tak kenal Mu'alim Hazar? Dan inilah dia barisan-barisan guru-guru yang sentiasa menyediakan kelas-kelas tuition online untuk adik-adik dan juga menyediakan video-video pembelajaran bahasa Arab untuk adik-adik. Jadi adik-adik jemput jalan-jalan ke channel kawan-kawan Mu'alimah di sini. Dan sebenarnya ramai lagi akan bersama dengan adik-adik seperti Mu'alimah Reha dan juga ada ramai lagi. Cuba gambarnya belum ada di sini lagi. InsyaAllah lepas ni akan turut sama memenuhi ruang poster di aula. Okey, insyaAllah adik-adik. Memenuhi khair. Ruang kosong ya Mu'alimah. Ada lagi tu. Boleh selit-selit. Banyak lagi tu. Banyak ruang tu. Nanti pandailah kita punya designer kan. Okey, insyaAllah. Khair, seterusnya. Ya adik-adik. Okey adik-adik. Adik-adik. Okey, qabla. Adakah yang menjawab ke? Ada yang jawab salam Mu'alimah ke?
Ada dan ada juga yang menjawab kenal. Mereka ni kenal ni gambar yang Mu'alimah paparkan tadi. Mu'alimah insya kita. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Okay, adik-adik. Qabla an nabda dirasatan al-yawm, uridu an ata'aruf an nafsi. Mu'alimah nak perkenalkan dulu diri Mu'alimah. Bagi yang dah mengenali, alhamdulillah. Bagi yang belum mengenali, salam perkenalan dari Mu'alimah. Ismi Nur Amirah binti Abdul Rauf. Adik-adik boleh panggil Mu'alimah Mira. Mu'alimah merupakan bekas pelajar ijazah sarjana muda bahasa Arab dan kesusasteraan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan seterusnya Mu'alimah melanjutkan pembelajaran dalam Diploma Pendidikan Malaysia di IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah. Dan selepas tu baru Mu'alimah berkhidmat sebagai guru. Dan insyaAllah tahun ni merupakan tahun ke-14. Sedar tak sedarlah Mu'alimah Hajar dah 14 tahun dah Mu'alimah berkhidmat sebagai guru bahasa Arab. Dan insyaAllah sepanjang Mu'alimah berkhidmat ni dah 2 sekolah. Mu'alimah Hajar dah berapa sekolah? Mu'alimah baru 2 sekolah. Sama lah kita geng. Okay. Mu'alimah pernah berkhidmat di Sekolah Kebahasaan Sungai Dua Butterworth dari tahun 2008 hingga 2013. Dan seterusnya Mu'alimah berkhidmat di SK Taman Desa dari tahun 2014 sampai lah alhamdulillah sampai sekarang ni. Mu'alimah masih lagi di SK Taman Desa Bandar Country Home Sarawang, Selangor. Okay adik-adik? Okay. Naam. Ni adik-adik adik kita Zara Zulaika, dia kata pertama kali masuk kelas Mu'alimah Mira. Wah. Masya-Allah. Okay. Ahlan ahlan. Alhamdulillah. Okey. Selamat berkenalan adik Zara. Insya-Allah nanti kita join lagi ya. Okey, seterusnya harap mendapat manfaat kelas kita pada pagi ini. Insya-Allah. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya. Okey, qabla an nabda, sebelum kita nak mula belajar, jom kita ambil dulu semangat aura kita pada pagi ini dengan mendengar lagu kumpulan Wildan, Hayya Bil Arabiyah. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya najr suha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Mari pelajari bahasa Arab, bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa yang suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya darusuha ma'an, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Alhamdulillah. Okey, dah selesai Hayya Bil Arabiyyah. Nampaknya adik-adik kita dah semakin bersemangat dan tak sabar-sabar nak teruskan pembelajaran kita seterusnya, insya-Allah. Okey, tapi sebelum tu Mu'alimah Hajar, Mu'alimah nak terangkan. Ha, nampak tak wow dekat sini? Ada wow factor kat sini. Okey, inilah dia yang Mu'alimah Hajar sebutkan tadi adik-adik, iaitu tebus ganjaran hebat di Akademi YouTuber yang Mu'alimah Hajar sebutkan, dapatkan mata kredit apa semua tu. Inilah dia, panitia aula Mu'alimah Hajar juga menyediakan, Mu'alimah Hajar sediakan t-shirt eksklusif untuk adik-adik rebut bagi sesiapa yang dapat mengumpul sebanyak 1,350 mata kredit. Jadi adik-adik dapatkan t-shirt ni memang best, eksklusif, ada banyak warna. Adik-adik kumpul 1,350, adik-adik boleh tebus. Tak banyak Mu'alimah Hajar sebenarnya 1,350 tu kan? Betul. Ada juga ada yang
Dah dapat pun tebus baju Maklimah Hazan ni, Maklimah Mira. Betul. Ada yang cakap kat Maklimah dah ada. Dah ada dia, tapi bukan warna ni pun ada sebab dia ada macam-macam pilihan warna, yeah, kan. Jadi adik-adik sebenarnya setiap kali jadi rajin-rajin belajar. Kita belajar dekat rumah, kita carilah masa yang sesuai. Yang mana kita boleh grab, kita grab. Okey, dapat ilmu. Okey, seterusnya adik-adik. Maklimah Mira. Naam. Kalau Maklimah Mira nak bacakan doa, okay, Maklimah, sebab Maklimah Mira baru sharekan tentang mata ganjaran kan. Jadi boleh tak Maklimah nak sharekan mata kredit, kod untuk mata kredit. Ya, naam. Boleh-boleh, tafadhali. Okey, adik-adik yang di ruangan chat bersedia, tapi jangan tulis di ruangan chat. Okey, Maklimah akan sharekan kod yang pertama dan yang kedua. Okey, bersedia ya. Bersedia dengan pensel dan kertas di rumah. Bukan menaip di ruangan chat. Okey, kod yang pertama ialah A. Kod yang pertama A. Dan kod yang kedua 4. Arba'ah. 4. Jadi ada dua kod A 4. A 4. Okey, Maklimah Mira boleh teruskan. Naam, syukran. Okey, adik-adik dah dapat kod yang pertama dan kedua. So, sekarang ni lagi bersemangatlah adik-adik kita. Maklimah Hajar dah dapat dua, tinggal lagi tiga. Okey, seterusnya. Qabla an nabda, berapa kali qabla an nabda dah kan? Okey, kita teruskan dengan qiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membantu pembelajaran kita pada pagi ini, memberi kelancaran kepada Muallimah untuk menyampaikan ilmu kepada adik-adik dan memberi kefahaman kepada adik-adik untuk menerima ilmu yang Muallimah akan sampaikan pada pagi ini, insya-Allah. Seterusnya. Okey adik-adik, inilah tajuk dia yang kita akan belajar pada pagi ini. Okey, sanadrus'an rifqan bil hayawanat. Rifqan bil hayawanat. Tapi Muallimah bukan nak cerita pasal rifqan bil hayawanat ni secara kalimahnya. Ana la uridu an urakiza ilal kalimat. Tentang maksud-maksud tu tak. Bukan Muallimah nak fokuskan tentang itu, Muallimah Hajar. Walakin al-yawm uridu an urakiza an. Apa tu adik-adik? Unzuru al-huruf al-mutamathilah. Al-huruf al-mutamathilah. Adik-adik tahu tak apa dia al-huruf al-mutamathilah? Muallimah rasa kalau huruf tu jelas tahu. Tapi sekarang ni al-huruf al-mutamathilah. Ma makna al-huruf al-mutamathilah? Mungkin adik-adik kita ada yang tahu, Muallimah Hajar. Naam. Okey, jika adik-adik yang pernah belajar al-huruf al-mutamathilah ataupun maksud al-huruf al-mutamathilah, boleh adik-adik tulis di ruangan chat kan, Muallimah Mira? Betul, tafadhali. Tulis adik-adik. Kita sebenarnya huruf ni adik-adik kita ramai dah belajar sebenarnya. Jadi kita muraja'ah pun ada, ilmu baru pun ada. Tapi sebenarnya kalau huruf mutamathilah ni, kalau kita nak huraikan dia panjang. Jadi Muallimah anggap sebagai muraja'ah kita pada hari ini sebagai secara keseluruhan. Yang mana yang adik-adik boleh faham, alhamdulillah kita sama-sama dapat manfaatkan. Okey, Muallimah Wawa. Muallimah Wawa, boleh tak Muallimah terangkan apa yang Muallimah Wawa faham tentang al-huruf al-mutamathilah? Okey, baiklah Muallimah Mira, Muallimah Wawa cakap kejap ya. Baiklah adik-adik di luar sana. Huruf mutamathilah, al-huruf tu macam bahasa Melayu lah kan, bermakna binabtusyah iaitu huruf. Mutamathilah bermaksud sama, mutamathil masih sama. Jadi huruf mutamathilah dalam mata pelajaran bahasa Arab, kita nak belajar dan kita nak merukai tentang huruf-huruf yang sama dari segi makhraj, iaitu tempat keluar huruf, isim makan. Makhraj, tempat keluar huruf. Huruf dari dalam keluar dan dizahirkan. Macam mana kita nak keluarkan huruf tu? Lain keluar huruf, lain sebutannya. Jadi jom sama-sama Muallimah Mira. Masya Allah, jazakillahu khair. Terima kasih ya. Betul adik-adik, huruf al-mutamathilah. Naam. Okey, maaf. Ni ada adik Zara Zulaika ni. Dia tanya untuk tahun berapa ni Muallimah? Okey. Adik-adik, tajuk ini kalau tengok Rifqan bil Hayawanat ada dalam silibus tahun 5. Tetapi sebenarnya Muallimah dah selaraskan supaya dia boleh diikuti oleh semua murid tahun 1 sampai tahun 6.
Kalau sekolah menengah nak belajar pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab kita sama-sama belajar benda-benda yang bahasa ni dia sebenarnya benda tu berterusan. Selagi mana kita bercakap, selagi itu kita berbahasa, selagi itu kita akan mendapat vocab dia. Kita akan dapat dia punya mufradat dia. Okey, okey, adik-adik, macam yang Mu'alimah Wawa sebutkan tadi, al-huruf al-mutamathilah, kalau kita nak senang cakap sebenarnya, huruf ni hampir sama sebutan dia. Huruf-huruf yang sebab al-mutamathilah macam Mu'alimah Wawa cakap tadi sama. Jadi al-huruf al-mutamathilah ni al-huruf, huruf-huruf yang hampir sama dari segi sebutan. Tapi dia bukan huruf yang sama, tapi dia sama dari segi sebutan tu, kita tengok macam mana. Sama tapi bukan dia. Macam mana tu? Okay, hayya nanzur ma'an. Mathalan al-huruf, cuba dia tengok ni, huruf apa ni? Cuba dia disebut. Nak sebut Mu'alimah tak dengar. Sebut di rumah sambil type di ruangan chat. Huruf apa yang Mu'alimah tuliskan di sini? Apa yang Mu'alimah tuliskan? Okey, Mu'alimah hajar. Huruf pertama, okey, adik-adik cuba dengar betul tak sebutan Mu'alimah sama dengan sebutan adik di rumah. Harful awal, harf kha. 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 Okey, dengar tak? Kha. Okey. Tu ada adik Qais, Tengku Qais ni. Ni rasa anak murid Mu'alimah ni. Kha. Okey, nampak kita rasa dekat hujung ni, sini ni, dekat sini kan, dekat apa kita punya tekak kita macam kita nak buang kahak tu kan. Kha. Okey, betul adik Isha. Dan yang kedua adalah harf ha. Ha. Di tengah ni. Di tengah kita punya halkum kita. Jadi ha. Okey, kita tekankan dia. Ha. Jadi jangan sebut kha tu kita sebut macam ha. Jangan sebut ha tu kita sebut kha. Sebut ikut huruf dia, secara sebut yang betul. Okey, contoh, mathalan. Okey. Liharfil kha. Liharfil kha. Contoh perkataan dia, adik-adik boleh ikut. Khuffashun. Khuffashun. Kha. Kha. Cuba sebut kha. Okey, khuffashun. Tengok Mu'alimah dah gariskan. Kha tu berbaris depan khuffashun. Cara sebut dia khuffashun. Okey adik-adik, harful kha. Okey, dia dekat mana? Dekat pangkal kerongkong kita, dekat sini. Okey, pangkal kerongkong kita. Kan? Okey, memakna khuffash. Khuffash bermakna kelawar. Okey, khuffashun. Cuba adik-adik sebut sambil tulis. Ni ada adik Ardi ni dah tulis tu. Mu'alimah hajar. Masya-Allah. Mu'alimah Mira, ramai adik kita tulis di ruangan chat ni. Okay, alhamdulillah. Ada yang tulis khufashun fil lughah Melayuya, dalam tulisan Rumi, dalam tulisan Arab. Okey, alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Okey, adik Isha kata kharaja pun boleh kan? Naam, adik Isha betul. Kharaja. Kha, kha. Kan, dengar tak Mu'alimah puji bunyi kha tu. Al kha. Okey, jadi kalau kita baca Quran pun kita kena jaga kan sebutan-sebutan ni, makhraj, dari segi makhrajnya. Okey, seterusnya. Ha. Ha. Harf ha. Ha, di tengah, tengah halkum kita ni, ni huruf halqiyah kan, di tengah ni, di tengah ni, ha, tekan kat sini. Macam kalau kita makan cili, lepas tu tak tahan sangat, kita buat bunyi macam mana? Kan? Cuba adik buat kat rumah. Cuba adik buat, boleh tak? Bunyi macam mana tu? Jadi, ha, ha, macam gitu, okay? Ha. Okey, huruf ha. Okey, contoh perkataan li harfil ha yang bermula di depannya hisanun. Hisanun. Hisan. Okey, hisan ni maksudnya apa? Hisan ni maksudnya kuda. Nampak tu kuda kan? Jadi adik-adik jangan sebut khufashun. Khufashun salah lah. Adik kena sebut ikut huruf dia. Beza dia, sebutan tu kena jaga, kena mura'ah, kena jaga sebutan dia. Khufashun, hisanun. Itu beza antara huruf kha dan juga huruf ha. Jelas adik-adik ya? Wadah? Mu'alimah harap adik-adik jelas lah. Mu'alimah hajar. Ada ni permintaan. Cuba Mu'alimah Reha buat pedas, adik-adik nak dengar. Masya Allah. Macam mana Mu'alimah Reha kalau makan pedas? Kan? Macam itulah. Okay, Masya Allah. Syukran Mu'alimah Reha. Okay, seterusnya. Hayya nanzur ila al-harf yang seterusnya. Mu'alimah nak kenalkan huruf. Huruf apa ni adik-adik? Cuba tulis. Adik-adik agak Mu'alimah nak huruf apa yang sebutan hampir sama dengan huruf ta? Cuba adik-adik teka. Lepas ni huruf ta dan huruf apa Mu'alimah nak kenalkan? Uktubu fi live chat. Okey adik-adik. Dah ada ni adik kita Nurin Jazlina, dia sebut Huruf apa? Huruf ta. Adik Nurin ni.
Kita tengok betul ke tak adik Rulin teka? Masya Allah, wow. Al-Ijabah Sahiha. Belum tanya soalan lagi, belum dekat konti lagi. Ya, dah, wah, wow, dah betul dah kan? Masya Allah. Harfu ta wa harfu ta. Ta wa ta. Dengar Mak Limah sebut. Ta. Ta. Lidah kita naik ke atas dekat belah depan gigi tu, belakang gigi tu. Ta. Lidah kita naik ke atas. Ta. Ta. Mak, mula Mak Limah pun dah kembung dah. Oh, okay. Dan seterusnya, harfu ta, dia ringan je sebutan dia. Lidah kita masih dekat belakang gigi atas. Ta, ta, harfu ta, ta. Adik Melissa dah tulis tu, ta, ta. Jangan sebut to, ta. Kalau kita nak kata apa, perkataan apa yang mula dengan ta, ta. Taman kan, taman. Dalam bahasa Melayu kan taman kan. Kita sebut toman. Boleh ke toman? Ah, tak boleh lah. Kita sebut taman, ta, kan? Haa, itu dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang ni adik-adik cuba sebut ta, harfu ta, at-ta, dan ta. Tabashura tun, betul. Tabashura, tabashura. Naam, tabashura tu huruf ta. Masya Allah, mumtazah adik Fatini. Bagus, itu huruf ta, tabashura. Okey, ta, harfu ta, cuba sebut ta. Ta ni dia ringan je, dia istifal je. Dia ringan, rendah je sebutan dia. Ta, harfu ta, ta. Okay? Okay, seterusnya. Kita tengok perkataan apa. Ni kalau cerita ni panjang tau, Mu'alim Hajar. Okay, kita tengok. Ha, kita tengok. Okay. Okay, kita tengok perkataan yang ada al-kalimah yang mula, al-kalimah ala kita berada bi harfi ta. Ta-irun. 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 Ta. Ta. Dengar tak? Dengar tak bunyi suara Mu'alimah sebut? Tak nampak? Tak tengok muka Mu'alimah pun tak apa. Dengar suara. Ta-irun. Ta-irun. Okey? Ta-irun. Nampak? Mu'alimah gariskan huruf ta. Sebut huruf ta. Okey? Ta-irun. Adik cuba sebut ta-irun di rumah. Ta-irun. Ah. Tamaknina. Masya Allah. Dalam solat. Betul adik-adik. Pandai. Dia dah cuba cari perkataan-perkataan lain. Masya Allah. Okay. Okay. Kita tengok. Ah, betul. Subhanallah. Okay. Seterusnya. Okay. Ta'irun burung ya adik-adik. Ta'ir. Ta'ir tu burung. Jadi jangan kita sebut ta'ir. Kena sebut ta'ir. Nampak huruf ta kena tebal. Ha. Ta'irun. Betul adik Mastura. Okay. Seterusnya. Harfi ta. Huruf ta. Ta. Huruf ta, timsahun, timsahun, timsah, timsah, timsahun, ti, timsahun, tufahun, Masya Allah. Naam, Ali Mahajar. Adik Fatimah daripada awal lagi dia tulis tufahun, tufahun. Masya Allah, sukalah Mak Limah dengan adik-adik hari ni sporting lah, subhanallah. Boleh tak Mak Limah nak bagi satu tepukan? Boleh bagi, okey. Magic tak? Magic kan? Jangan Mak Limah tepuk tapi bunyi ramai. Okay, seterusnya. Hayya nanzur ila. Okay, tengok. Maknanya timsahun. Tengok. Weh, boya. Ada boya ya, Mak Limah masyitah ya. Okay, timsahun bermakna boya. Kalau orang Kedah, dia tak sebut buaya. Dia sebut boya. Orang Penang pun sama boya. Okey. Okey kalau kita buaya. Betul Wasim. Adik Wasim betul. Buaya. Timsahun bermakna buaya. Mumtaz. Okey, hayya nanzur. Ramai adik-adik kita, baguslah Mak Limah Hajar. Okey, tengok pula. Harfu tha. Harfu tha, huruf tha. Huruf tha. Agak-agaknya Mak Limah nak gandingkan huruf apa yang mutamatsilah dengan harfu tha. Adik-adik boleh teka? Adik-adik boleh teka? Boleh teka tak? Sama dengan huruf apa? Okey, huruf sa dengan huruf apa? Dengan huruf apa? Oktober. Adik Irbina, dia tulis sin. Sahih ke Mak Limah Mira? Sin? Sin. Okey, ada yang tulis sin, ada yang tulis shin. Okay, kita tengok hari ni Mak Limah nak kenalkan dengan huruf apa dengan sa. Bagus. Bagus ya. Sin, adik. Betul. Mumtazah. Mak Limah nak kenalkan harfu sa wa harf sin. Min haithu, dari segi sebutan. Okay. Harfu tha, lidah kita di tengah naik bagi kena dekat gigi atas kita. Tha. Tha. Cuba dia disebut. Tha. Tha. Boleh tak Mu'alimah Reha sebutkan tha tu? Okay. Boleh Mu'alimah. Tha. Masya Allah. Tha. Kan kita dengar kan sebutan tha. Dia tak sama dengan sin. Sin.
sin dia lain. Ah, betul adik Fatih ni. Thalathatun. Tha. Okey. Okey, sin kalau perkataan dulu kepada Mak Alimah Mira. Itulah dah. Dia, sebenarnya bila Mak Alimah sebut tu adik-adik kita tengah mencari tau perkataan-perkataan tu dah sambil menyebut. Allah terbaiklah. Okey, Mak Alimah. Mak Alimah Mira bagi satu perkataan, adik-adik kita bagi beberapa. Ya, adik-adik kita kembangkan ramai lagi tau. Suka Mak Alimah hari ni, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, Mak Alimah Hajar, cuba kita tengok huruf yang kedua, huruf Sin. Huruf Sin ni, dia bunyi dia tak, dia macam huruf Tha. Tapi orang selalu silap sebut, dia suka sebut Sa tu macam Sin. Kan, dia bunyi tu. Ah, dari segi bunyi dia, dia kena jaga. Tak sama bunyi dia tu. Ah betul adik Malisa, satu mu'alimah keluar lidah kan, mu'alimah na'am. Dia tak adalah keluar sampai terjelir lidah tu. Tapi dia keluarkan sedikit bertemu dengan gigi depan kita. Tha, tha, kan? Tha, okay. Lepas tu kalau sin dia macam bunyi apa? Dia macam bunyi apa? Bunyi ular, takut kan? Sin. Sin, okay adik disebut sin. Kalau tha dia lain. Tha, tha. Okay, adik kita sebut Thu'banun. Kita tengok betul tak perkataan Thu'banun. Sirwalun. Okay, Masya Allah. Kita tengok adik kita semangat ni. Kita tengok betul tak? Masya Allah. Kita tengok. Okay, huruf Tha. Wah. Thu'banun. Tengok. Thu'banun. Adik-adik sebut adik-adik. Thu'banun. Adik-adik jangan sebut Su'banun. Su'banun tak boleh. Sebab dia huruf Tha. Thu'banun. Thu'ban. Ya adik Isya. Thu'ban. Thu'ban. Apa makna Thu'ban? Apa makna Thu'ban? Apa makna Thu'ban? Wah tu. Kena jaga ni. Okay. Ini adalah haiwan yang liar. Ya adik-adik ya. Haiwan liar. Okay. Okay. Thu'ban bermakna ular. Jadi sebutan dia Tha. 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 Thu'ban. Harfu Tha. Okay. Seterusnya harfu Sin. Harfu Sin betul adik Arfa Danish. Harfu Sin. Samakun. 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 Sin. Sin. Samakun. Sin. Samakun. Okay. Apa makna samakun? Tu nampak Mak Limah gariskan samakun. Laju Mak Limah ajar. Ikan. Ikan. Kan? Ikan. Samakun. Okay. Samakun bermakna okay, ikan. Adik-adik kita di ruangan chat pun ada yang menulis perkataan lain. Masya-Allah. Seperti salah satu dan kemudian Sindison. Sindison dah apa? Sandwichon kot bukan? Sandwich kot. Sandwich kot. Sandwich. Okey okey okey. Bagus adik-adik hebat. Masya-Allah. Sinjab, sinjab. Naam, sinjab. Sin, sinjab. Betul Zara, sinjab. Okey. Seterusnya Mu'alimah Hajar, boleh Mu'alimah Mira teruskan? Okey, hayya nanzur. Mu'alimah nak kenalkan. Tertekan lajulah pula. Maksudnya adik-adik dah tahulah huruf apa Mu'alimah nak kenalkan. Jadi adik-adik cuba sebut dua-dua huruf ni. Cuba sebut dua-dua huruf ni. Huruf apa yang mula-mula tu adik? Adik-adik tulis ku kat ruangan chat. Adik-adik sambil sebut dia menulis ni. Ruangan chat. Apa bunyi, apa okay, nama huruf tu? Adik Ardi ni dia tulis dalam bahasa Arab ni, Mak Alimah. Sot, wasin. Kemudian Mak Alimah faham. Ya, adik Tempaka. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita teruskan menulis ya. Teruskan adik. Inilah cara kita. Inilah cara kita belajar adik-adik. Dalam keadaan kita sekarang ni, adik-adik tulis supaya adik dapat. Bila kita tulis, kita ingat. Bila kita sebut lagi, kita dapat ingat. Bahasa ni kena bercakap. Okay. Harfus sad. Naam. Kalau kita nyanyi lagi ingat. Betul. Nanti Mak Limah nak suruh Mak Limah ajar nyanyi. Okey. Okey, tahu Mak Imam Mira. Okey. Insya-Allah. Okey, harfus sad. Sad. Dia macam sin tadi juga tapi dia tebal. Jangan sebut macam sin, dia tebal. Sad. Lidah kita tu dia penuh tau. Sad. Dia naik ke atas. Sad. 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 Lagi satu Mak Limah Hajar, adik-adik kita kadang-kadang dia tak sebut sad tau. Dia tak sebut sad, dia sebut sa. Huruf sin pun dia tak sebut sin, dia sebut sa. Semua huruf-huruf hijaiyah semua dia sebut macam tu. Sebab dia tak sebut sebutan huruf, dia sebut bunyi. Kita sekarang ni kita bukan cerita pasal bunyi. Ada harokat baris atas, baris bawah, baris depan tu. Kita sebut huruf sekarang ni. Huruf sa. Bila baris atas baru dia bunyi sa.
Bila baris bawah baru dia bunyi si. Bila baris depan baru dia bunyi su. Bila dia tak ada baris, dia itu huruf dia sod. Sod. Okey adik-adik? Dan yang kedua, sin. Sin. Okey, sin. Okey, boleh adik-adik ya? Okey, hayya nanzur. Kita tengok perkataan li harfi sod wa li harfi sin. Sod, saqrun. Saqrun. Maklumah sebut tebal kan? Saqrun. Saqrun. Janganlah tebal sampai ni, adik-adik faham lah. Adik-adik tahulah bunyi tebal tu. Saqrun. Saqrun. Okey. Cuba adik-adik sebut di rumah. Saqrun. Memakna saqrun. Nampak maklumah dah gariskan. Saqrun. Saqrun ni. Ni haiwan pemangsa ni. Burung helang. Okey adik-adik. Saqrun. Saqrun. Naam. Ya, adik-adik kita cempaka ni dia sebut sohnun pun boleh. Sobah adik Zara, sobahun. Masya Allah. Terbaik adik-adik. Betul. Mana-mana menurut soh, maksudnya tebal. Okey. Betul. Pelajar sekarang selalu keliru antara fathah dan huruf. Okey. Bila ada baris, itu bunyi dia lain. Bila huruf-huruf yang tak ada bunyi, kita kena sebut bunyi huruf dia lah. Bila ada fathah, baru dia jadi lain. Baris atas. Okey. Contohnya alif. Contoh, ambil satu contoh huruf alif. Alif, huruf dia alif bukan huruf A. Dia akan jadi A bila berbaris di atas. Dia akan jadi I bila berbaris di bawah. Dia akan jadi U bila berbaris dhammah di hadapan. Kalau tidak, dia tak ada atas, dia tak ada bawah, dia tak ada depan. Dia jadi huruf, dia masih kekal dengan diri dia. Itu diri dia. Diri dia alif. Itu diri dia. Itu pengenalan diri dia. Macam ni, pengenalan diri dia sad. Okay. Saqrun. Okay. Seterusnya. Baiklah, sin. Sin, harf sin. Okey. Sin. Okey, cuba sebut. Mu'alimah Wawa. Mu'alimah suka dengan Mu'alimah Wawa sebut. Okeylah, baik Mu'alimah Mira. Sebut yang mana tu, sin ke? Sin. Tafadhali. Okey anak-anak, adik-adik. Sulahfatun. Maratan ukhra. Sulahfatun. Macam tu. Masya-Allah. Ingat tak? Jelas Mu'alimah Wawa. Okey adik-adik jelas kan? Mu'alimah dah sebutkan bunyi sin tu dengan jelas sekali. Sulahfatun. Sulahfatun. Sin dekat depan, berbaris depan. Jadi dia bunyi su. Huruf dia asal huruf sin. Adik ingat ya? Okey. Sulahfatun. Okey. Adik-adik kita di ruangan chat sudah ramai yang menulis ni Mu'alimah Mira. Kemudian ada adik-adik, adik-adik Mu'alimah perasan ada adik yang tanya kod ketiga is biru. Sabar kejap. Adik-adik jangan risau. Sampai akhir nanti adik-adik akan dapat 5 kod tu. Adik-adik tunggu. Adalah tu. Tunggulah kat mana-mana kod tu tengah menyorok. Adalah kod tu tengah menyorok kan. Dia tak nak tunjuk lagi ya. Okey. Sulahfatun. Sulahfatun. Sulahfa. Sulahfa. Okey. Sulahfa bermakna kura-kura. Kura-kura. Masya Allah. Dah ramai dah adik-adik kita menjawab tu. Adik Isha, adik Melissa, Mu'alimah Masyid, Mu'alimah siapa ni? Mu'alimah Khair. Adik Bushempaka. Masya Allah. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak-banyak. Adik-adik sangat aktif di ruangan chat. Okey. Sulahfa tu nampak? Sin, sin, su. Sulahfa tu. Okey. Jadi adik-adik jangan sebut sod tu sakrun. Sa, sakrun tak boleh. Dia kena sebut sakrun. Sulahfatun kena sebut sulahfatun. Sebutan kena betul ya adik-adik ya. Okey, seterusnya. Okey, sekarang ni Mu'alimah kenalkan harful dhal. Dhal ke dha adik-adik? Dhal ke dha? Cik satu lagi. Kalau Mu'alimah tanya sengah-sengah tu tanya ni huruf apa? Huruf dha. Huruf dha. Dhal. Dhal. Harful dhal. Al-dhal. Dhal. Dhal. Okey, dhal. Okey. Dengan apa adik-adik agak Mu'alimah nak gandingkan harf dhal ni? Cuba adik-adik teka. Boleh? Cuba teka. Okay. Dengan huruf apa? Dhal dan huruf? Dengan huruf apa ni? Zai. 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 Okey, ada adik tersebut za. Zal, zai, dhal dan zai. Dhal dan zai. Ini pun huruf yang hampir sama juga. Tapi sebenarnya tak sama dari segi sebutan dia lain adik-adik. Adik-adik jangan silap sebut dia. Okey. Dhal. Macam mana nak sebut dhal? Sama macam kita sebut tha tadi.
Ah, betul Maklimah Masyita harf Zai. Okey, Zai Adik Mirza, masya-Allah, mumtazah. Okey, ramai dia menulis. Hmm, betul. Ah, tengok tu dah ada perkataan dah Zibun lah. Masya-Allah, Zibun. Best kan? Maklimah rasa macam duduk dekat dalam zoo, macam-macam binatang ada hari ni. Okey. Best. Pandai adik-adik di bawah Maklimah mengembara dekat dalam kelas Maklimah hari ni kan? Okey. Zal. Okey, adik-adik, zal. Zal macam kita sebut huruf tha tadi. Lidah kita di depan, di bahagian atas gigi depan. Di depan ni macam ni. Ni gigi atas kita, gigi atas kita. Lidah kita tu bertemu dengan gigi atas kat depan tu. The, thal, thal. Lembut je. Thal, thal. Okay. Dia tak sama macam huruf bawah tu. Zai. Zai ni dia macam ada, kita panggil buzzing sound tau. Macam kalau kita dengar bunyi lebah. Macam ni bunyi lebah. Muallimah Reha. Bunyi lebah macam ni Muallimah Reha? Cuba dia buat zomel lah kan. Kan lebah bunyi z kan. Jadi huruf zai, huruf zai. Cuba dia sebut. Kalau adik sebut zal bunyi z, tak betul lah sebutan adik tu. Kalau huruf zal yang atas tu, yang dekat hujung lidah tu, adik buat bunyi dia macam z tu, tak betul lah bunyi dia tu. Adik kena betulkan, lembutkan sebutan dia. Bila dah jadi macam tu, maksudnya adik dah termasuk ke dalam sebutan huruf zai. Kena sebut betul. Naam. Ada juga adik-adik kita yang mengikut sebut ni Muallimah Areha tadi. Dia dah tulis dekat rumah. Buat bunyi lebah eh. Okey, adik-adik buat adik bising kat rumah. Okey adik-adik, ingat ya adik-adik ya. Itu adalah sebutan untuk harful zal wa harful zai. Okey, kita tengok perkataan yang ada zal dan juga zai di depan. Okey. Masalan li harful zal zu ba bun. Zu ba bun. Zu ba ba. Zu ba ba. Okey. Zubabun. Okay. Muallimah ada garis kan? Zal. Zal. Zubabun. Adik-adik tulis dekat ruangan chat sambil sebut ya adik-adik. Kalau tulis saja tak sebut tak jadi. Dia kena sebut juga. Okay. Dia kena sebut juga. Hari ni Muallimah nak adik-adik sebut dan baca. Okay. Apa makna zubab? Zubab maksudnya lalat. Okay adik-adik. Okay. Seterusnya. Harfu zai. Harfu zai. Perkataan dia. Za. Z. Kan Muallimah kata bunyi-bunyi macam tu kan? Zarafatun. Zarafatun. Apa makna zarafatun? Masya Allah, Muallimah tulis kat sini adik Fatih ni pun sama. Muallimah hajar laju dia. Zarafatun bermakna zirafa. Astagfirullahalazim. Muallimah dah lambat ke siapa yang cepat ni? Hebat dia adik ni. Okey. Adik Fatih ni Masya Allah mumtazah. Kita ada 3 minit lagi untuk naik ke konti. Sabar adik-adik. InsyaAllah. Kita memang nak sabar. Muallimah pun tak sabar-sabar nak bersama dengan adik-adik kat konti. Okey, sekejap ya. Ini dia zarafatun, okey, zirafah. Okey, seterusnya adik-adik zarafatun ya. Dan kita tengok huruf yang seterusnya Maklimah nak share dengan adik-adik. Ini huruf apa? Huruf qaf. Huruf qaf. Qaf. Okey, adik-adik sebut qaf. Dia tak sama tau dengan huruf ni. Kaf. Kaf. Yang pertama qaf, yang kedua kaf. Kaf. Okay. Cuba dia sebut qaf macam mana? Qaf. Dia dekat sini. Macam mana kita nak panggil dia? Kita nak kata kat dia pangkal lidah. Pangkal lidah kan? Pangkal lidah lah. Sini hujung lidah. Sini pangkal lidah. Pangkal lidah tolak. Dia kena ke lelangit kita tu dekat dengan anak tekak kita ni. Qaf. Qaf. Kalau kaf tu dia tak. Dia ringan lagi kan? Okay. Cuba dia sebut. Masalan. Li kalimah. Qaf. Qittun. Qittun. Qirdun. Adik kita bagi qirdun kat bawah tu. Masya Allah adik Fatih ni. Bagus. Qittun. Nampak Pak Limah dah buat. Qaf tebal dari kau. Masya Allah. Betul adik Hani. Tepat. Okey. Qalamun adik Cempaka. Qalamun. Okey. Pak Limah tunjuk contoh. Qittun. Kucing. Jadi adik-adik kalau dah tahu huruf qaf tu tebal sebutan dia, jangan baca kitun. Jangan jadikan dia K. Huruf kaf. Jangan sebut kitun. Dia kena sebut qit. Pun tebal eh. Okey, seterusnya kaf, kaf, kalbun, kalbun, kalbun. Okey, ka, kalbun. Okey, Maklimah dah gariskan kaf, kalbun, kalbun bermakna
anjing. Okey adik-adik? Okey. Okey, hayya nuraji' ma'an semua huruf-huruf yang kita dah belajar. Okey, qad darasna al-huruf al-mutamathila, sebut bersama dengan muallimah bersama-sama huruf-huruf yang kita belajar hari ini. Baina harfil kha wa ha. Kha khuffashun, ha hisanun, tha thu'banun, sin samakun, dhal dhubabun, zai zarafatun, ta ta'irun, ta timsahun, sad saqrun, sin sulahfatun, qaf qittun, kaf kalbun. Okay? Okey adik-adik. Okey, Mu'allimah Mira. Naam. Naam. Okey, sebelum kita naik ke konti, okey adik-adik, sebelum Mu'allimah Wawa sharekan link naik ke konti, okey adik-adik bersedia Mu'allimah Hajar nak sharekan kod yang ketiga. Okey. Adik-adik bersedia untuk Mu'allimah sharekan kod yang ketiga. Okey. Kod yang ketiga ialah 8. 8. 8. Tamaniyatun. Ek. Okey. Ha, kod yang ketiga. Okey. La taktubu filaset. Okey. Masya-Allah. Okey tu dah ada dah tu. Okey. Peringatan untuk pada adik-adik yang berpeluang untuk naik ke konti, pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik. Barulah menekan link yang akan diberikan di ruangan chat. Pastikan sound YouTube telah di-mute-mutekan pada speaker untuk elakkan suara bergema ataupun suara double. Okey, bagi murid perempuan, pastikan pakai tudung dan menutup aurat. Okey, bila adik-adik dah berjaya naik ke konti, jangan lupa sebutkan nama dan nama sekolah sebelum menjawab soalan daripada Mu'allimah Mira. Okey, Mu'allimah Wawa pun dah sharekan link untuk naik ke konti. Mu'allimah lihat di ruangan chat. Okey. Kita masih menunggu ya Mu'allimah Mira. Mungkin okay, Mu'allimah Mira boleh adik-adik. Ya. Mu'allimah juga, Mu'allimah buat wall adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang tak dapat nak naik ke konti, kalau penuh ke apa ke, adik-adik jangan risau. Adik-adik boleh jawab di ruangan chat tu, ada link nanti Mu'allimah Wawa akan tolong Mu'allimah pastekan link di ruangan chat ya. Adik-adik, adik-adik boleh jawab situ. Yang dah naik ke konti nak jawab balik kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okay. Jom kita tengok Mu'allimah Mira pun ada masa, kita ada masa lagi 9 minit ya untuk adik-adik naik ke konti. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Okey, kita ada ni. Okey, assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Mas Muti. Ismi Cempaka Alani Lukman, min Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang. Masya-Allah, adik Cempaka kaifah haluki? Sihat ya? Anabi khoi. Alhamdulillah adik Cempaka. Bagus adik Cempaka. Okey adik Cempaka, Mu'allimah nak minta adik Cempaka pilih satu nombor min sab'a sana, adik guna ada 7 kotak. Adik nak nombor berapa? Cempaka nak nombor berapa? Isnani. Isnani. Isnani 2 ya. Ya. Yeah. Okey. Alamak adik Cempaka, Mu'allimah tertekan 1 eh. Boleh ke adik Cempaka? Boleh lah eh. Mu'allimah dah tertekan, lajulah pula mouse Mu'allimah ni. Okey, adik-adik Cempaka tengok eh. Dekat sini, dia ada gambar kura-kura. Kura-kura kita sebut sulahfatun. Sulahfatun. Soalan Mu'allimah, sulahfatun tu depannya huruf sin ke huruf sad? Sin. Sin. Hal anti muta'akidah? Yakin? Yakin. Okey, kita tengok jawapan adik Cempaka. Kejap ya. Oh, Mu'allimah rasa ni lah. Line Mu'allimah lah. Kejap ya. Okay, kita cuba. Kejap. Okay, kita cuba. Okay. Masya Allah. Betul adik Cempaka. Jawapan adik Cempaka betul. Cuma tak nampak ya. Nampak tak? Tak nampak kan? Belum nampak. Tapi jawapan okay, adik Cempaka. Betul adik Cempaka. Betul. Tadi masalah line. Okey sekejap. Okey Mu'allimah tarikkan semula. Betul adik Cempaka. Okey syukran adik Cempaka. Sulahfatun sin. Bye. Mumtazah. Tahniah. Syukran. Okey kadang-kadang okay. Masalah line ni Mu'allimah Hajar tak boleh nak tentu. Okey. Tapi insyaAllah kita doakan semoga semuanya berakhir dengan baiklah sampai kelas kita habis ni. Okey. Adakah lagi? Assalamualaikum Mu'allimah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mas Muki, siapa nama awak? Nama saya Sarah Sulaiman binti Muhammad Syahid. Saya dari Sekolah Kebangsaan Zainab 2, Kota Baru, Kelantan. Okey. Okey, Mak Limah ajar. Mak Limah tanya adik kita lah kan. Okey, adik Zara nak kotak nombor berapa? Nombor 4. Arba'ah. Okey, ni eh. Tengok. Yeah. Mak Limah takut tak boleh nak buka je. Tengok. Dia tak boleh nak buka nombor 3. Dia keluar nombor 3. Mak Limah rasa masalah ni. Okey. Okey. Adik Zara. Dia macam datang nombor awal. Okey, tak apa. Nombor 3 ya. Adik Zara tak apalah ya. Boleh adik Zara ya. Okey. Gambar ni adalah gambar helang. Okey. Helang kita sebut dalam bahasa Arab. Nahnu naqul. Saqrun. 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 Okey. Adik Zara rasa huruf sin ke huruf sad? Di mula dia tu. Huruf sad. Huruf sad. Betul yakin? Yakin. Kita tengok. Mak Limah rasa betul. Adik Zara cakap betul. Tapi line Mak Limah betul. Jawapan adik Zara betul. Huruf sad. Ini bukan sebab adik Zara salah tau. Ini sebab line Mak Limah. Betul dah Mak Limah dah tekan sad dah tadi. Tapi dia datang ke huruf apa? Dia datang ke. Adik Zara kita cuba lagi satu huruf. Soalan boleh adik Zara? Boleh. Okey, adik Zara tak nampak kan? Tak nampak skrin Mak Limah kan? Okey, adik Zara, Mak Limah nak tanya perkataan ni. Tak apa, Mak Limah sebut, adik Zara dengar. Sebenarnya kalau dekat sini gambar dia gambar buaya. Buaya kita sebut dalam bahasa Arab timsahun. 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 Jadi adik Zara, timsahun dia bermula dengan ta ke po? Ta. Okey, Mak Limah jawabkan untuk adik Zara huruf ta. Alhamdulillah, betul adik Zara, betul. Al-ijabah sahihah ta. Okay, Masya Allah, mumtazah. Syukran adik Zara. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Ni ya, jawapan adik Zara yang tadi tu. Ya, dia tadi macam tak boleh nak buka semua tau internet Mak Limah ni. Okay, seterusnya kita tengok siapa lagi. Selamat ada sejahtera Mak Limah. Selamat sejahtera. Okay, siapa nama awak? Saya Durga dari Sri Shanmugam dari Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban. Saya tahun 5. Masya Allah. Adik Durga tahun 5. Okey adik Durga. Adik Durga ni rajin ikuti kelas bahasa Arab kita sebenarnya. Mak Limah hajar. Lepas tu cekap. Okey. Ha, selalu dengan kita. Okey. Adik Durga nak pilih kotak yang keberapa? 2, 3, 5, 6, 7. Nombor 6. Nombor 6. Okey. Mak Limah harap kali ni Mak Limah tekan nombor tu betul lah. Sebab tadi Mak Limah tekan dia tak keluar tau. Ha, nombor yang Mak Limah yang ni semua tak boleh keluar. Kejap. Kejap, dia lambat, dia lambat. Okey. Mak Limah dah faham dah. Dia kena tekan, Mak Limah tu kena lambat sikit. Okey. Okey, kena sebelah dia. Okey, dah dapat dah dia punya rentak dia. Rupanya dia nak trick dengan Mak Limah. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, adik Durga, sekarang ni gambar ni adalah gambar kuda. Kuda, okey. Kuda dalam bahasa Arab kita sebut hisanun. Hisanun, macam pedas tu. Hisanun. Hisanun. Okey. Adik jawab A huruf H ataupun B huruf H. H. Okey. Kita tengok. Mak Limah nak jawab untuk adik Durga. Naam. Mumtazah. Syukran adik Durga. Terbaik. Terima kasih Mak Limah. Sama, afwan. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, seterusnya. Mak Limah Mira, kita ada lagi 3 minit ya, Mak Limah Mira. Okey, mungkin kita boleh ambil lagi seorang adik kita? Seorang ke dua orang ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Mas Muki, adik Firza, buka mic. Fazana Intias binti Muhammad Sufian dari SK Tasik Lugu, Pulau Pinang. Tasik Gulugur Pulau Pinang, orang Penang. Mak Limah orang Penang. Penang terus. Okey, Tasik Gulugur. Adik Firzana, nak kotak yang keberapa? 2, 3, 5, 7, 3. Okey, kita ambil kotak nombor 3. Okey, Mak Limah dah terror dah ni. Tengok Mak Limah tekan. Betul. Okey, adik Firzana. Ini adalah gambar burung helang. Okey, gambar burung helang. Nak Mak Limah hajar. Burung helang tadi dah ada adik yang dah jawab kan?
Dah ada tapi tadi salah. Bukan salah sebab apa. Salah sebab Mu'alimah tertekan tu dia punya mouse. Mu'alimah tu dia trick dengan Mu'alimah tadi. Tapi tak apa, kita cuba lagi sekali. Kita bagi lagi sekali. Okey. Adik Firzana, burung helang kita sebut sokrun. Boleh adik, boleh tak adik Firzana sebutkan bunyi dia? Sokrun. Sod. Tebal kan? Tebal kan nipis sod tu? Sod. Tebal. Okey, lagi sekali ulang adik Firzana. Sod. Sod. Sokrun. Okey. Ni. Betul, betul, betul. Kejap eh. Mak Limah nak tekan ni. Mak Limah takut salah. Sebab apa? Tadi dah jadi. Kalau kalau salah tu bukan sebab adik salah tau. Jawapan adik betul. Cuma Mak Limah takut sebab mouse Mak Limah ni. Okey. Ni bukan sebab adik salah tau. Betul sokrun. Tapi sebab Mak Limah punya kita dimainkan dengan sama. Okey, adik pilih lagi satu satu kotak. Pilih lagi satu kotak. Tujuh. Tujuh. Okey, kita cuba. Okey. Okey, sekarang ni huruf gambar kucing. Gambar kucing kita sebut kitun. Kitun. Okey? Okey, kitun kita sebut huruf kaf di depan ke qaf di depan? Kitun tu kit bunyi macam mana? Qaf. Okey, Mak Limah Hajar, betul tak jawapan adik kita? Okey, kita tengok ya. Mak Limah Hajar, cuba Mak Limah Hajar bagi jawapan betul ke salah. Kalau betul Mak Limah Hajar bagi tepukan. Kalau salah Mak Limah Hajar buat cuba lagi. Tadi adik ada sebut huruf qaf. Betul. Okay. Wah, sahih. Masya Allah, sahih. Jawapan adik betul. Syukran adik Firzana, Mumtazah, Afwan. Okay. Masya Allah. Naam. Kita masa mencemburui kita lah Mu Alimah Mira. Ya, yeah, Mu Alimah tahu. Adik lagi atau Mu Alimah kita kena tamatkan. Okey, ada adik Indah naik pula seorang. Assalamualaikum Alimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tak apa. Tiga-tiga orang. Ada tiga orang eh dengan Mak Limah. Ada adik Mirza, ada adik Wasim, ada adik Isha. Okey, Mak Limah nak sebut satu perkataan, seorang-seorang sebut huruf apa, okey? Perkataan pertama adik Mirza. Perkataan pertama sulahfatun. Mula dengan huruf apa? Sulahfatun. Sin, sahih, mumtazah. Okey. Terima kasih, Mu'alimah. Afwan, seterusnya adik Wasim. Perkataan kedua, Mu'alimah nak bagi khufashun. Khufashun. Ha? Khufashun. Kha. Okey, mumtaz. Khufashun, kha. Betul. Syukran adik Wasim. Adik Wasim sekolah mana? Adik Wasim sekolah mana? Sekolah Kemasaan Tanah Merah. Okey, seterusnya adik Isha, perkataan seterusnya Mu'alimah nak bagi perkataan ta'irun. Ta'irun. Ta, betul ni nama Mu'alimah. Okey adik Isha, syukran. Okey, syukran. Okey adik Isha. Okey, alhamdulillah. Okey, itu sajalah daripada Mu'alimah dan Mu'alimah harap-harap adik-adik dapat mendapat manfaat daripada apa yang Mu'alimah sampaikan pada pagi ini, insya-Allah. Dan untuk adik-adik semua, Mu'alimah jemput untuk jalan-jalan ke channel Mu'alimah di Ismi Namira. Tapi sebelum tu adik-adik, kalau adik-adik ada pandangan dan undian untuk Mu'alim Hazar Panitia Aula, jangan lupa vote untuk 5 bintang. 5 bintang di link yang disediakan. Dan adik-adik, video-video pembelajaran pun kalau adik-adik nak cari, dia ada dekat description kat bawah untuk bahasa Arab tahun 1 hingga tahun 3, tahun 4 hingga tahun 6, dan juga lagu-lagu berbentuk didik hibur. Adik boleh cari kat situ ya. Ada banyak sangat rakan-rakan Mu'alimah dan Mu'alimah sendiri untuk adik-adik dapatkan panduan adik-adik lah nak belajar bahasa Arab kan. Okey, itu saja daripada Mu'alimah. Mu'alimah ucapkan tahniah. Adik-adik semua memang hebat dan terbaik. Masya Allah. Syukran. Mu'alimah serahkan kembali kepada Mu'alimah Hajar. Okey, sebelum Mu'alimah meneruskan, okey adik-adik bersedia ya di ruangan chat. Tapi jangan tulis di ruangan chat. Mu'alimah nak sharekan kod yang keberapa? Kod yang keempat. Okey, bersedia? Kod yang keempat ialah 6. 6. Sittatun. 6. Okey. Ingat eh, kod yang keempat ialah 6. La taktubu fi live chat. Okey, syukran jazilan wa alfu mabruk. Okey, ila Mu'alimah Mira atas perkongsian yang bersahaja dan sangat menarik sebentar tadi. Ha, ruangan konti pun kita penuh eh. Ha, ada meriah, yang, meriah. Ha, ada yang cakap di ruangan chat full, dah full. Okey, tak apa adik-adik. Kita
masih ramai lagi kelas-kelas yang akan dianjurkan oleh mu'alimah-mu'alimah daripada Panitia Bahasa Arab. Okey, sebagai tanda sokongan kepada mu'alimah Mira yang menyediakan bahan untuk bersiaran pada hari ini, bagi adik-adik yang pertama kali, mu'alimah tahu ada yang pertama kali kan yang join kelas bikin bersama mu'alimah Mira, yang masih tidak lagi menekan butang subscribe, lakukan sekarang jika ianya masih berwarna merah. Okey, agar bertukar menjadi warna kelabu. Ha, tapi kalau sudah berwarna kelabu, adik-adik tidak perlu menekannya lagi. Okey, ini adalah sebagai tanda penghargaan kepada mu'alimah Mira dan penyuntik semangat untuk mu'alimah menghasilkan lebih banyak video-video PDPC yang menarik. Okey, jangan lupa tekan loceng supaya adik-adik tidak ketinggalan mendapatkan video-video terkini dalam channel mu'alimah Mira, iaitu Ismi Namira Channel. Okey. Ha. Link undi akan diletakkan di ruangan chat. Andai adik-adik ada sebarang cadangan ataupun komen, bolehlah di-type di ruangan chat. Okey. Disediakan adik-adik perlu vote Panitia Bahasa Arab melalui Mu'alim Hazar dengan 5 bintang. Okey. Untuk link sijil pula, pastikan adik-adik menggunakan email EDD ataupun email MOE. Kan Mu'alimah Mira? Okey, sekiranya adik-adik menekan link sijil itu tetapi keluar notification unit permission, itu bermakna adik-adik menggunakan email lain selain email EDD ataupun email MOE. Okey, ingatkan link sijil hanya aktif dalam tempoh 30 minit selepas live sahaja. Okey, sebelum Mu'alimah sebut tentang link kredit ni, mesti adik-adik tak sabar nak menunggu link kod yang terakhir kan. Okey, Mu'alimah tahu. Okey, Mu'alimah ingat. Mu'alimah tak lupa. Okey, sekarang Mu'alimah nak sharekan kod yang kelima ataupun kod yang terakhir. Bersedia ya adik-adik. Bila adik-adik dah dapat 5 kod ni, adik-adik bolehlah baru Mu'alimah sebut pasal link kredit. Okey, kod yang kelima ialah 4. 4. Arba'atun. 4. 3 bahasa Mu'alimah sebut ni. 4. Arba'atun. 4. Okey. La taktubu fi live chat. Jangan tulis di ruangan chat. Okey. Buat apa dengan 5 kod ni? Okey. Ni baru Mu'alimah nak sebut lah. Link kredit IU akan diberikan bersama username presenter, iaitu username Mu'alimah Mira. T.me Mu'alimah Mira. Diikuti dengan kod kelas yang diberi. Dah 5 kod Mu'alimah bagi tadi kan? Okey. Adik-adik boleh rekodkan dalam link mata kredit yang telah dipaste-kan di ruangan chat. Nanti Mu'alimah Awawa akan sharekan. Ala kulli hal, niat utama untuk mengikuti kelas adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Sijil ataupun ganjaran mata kredit itu adalah perkara kedua dan bonus kepada adik-adik. Okey, jangan lupa kelas tuition online Bahasa Arab yang seterusnya ialah pada minggu hadapan bersama mu'alim-mu'alim, mu'alimah-mu'alimah lama dan baharu. Jangan lupa adik-adik masuk ke segmen kahi ataupun kelas apa hari ini untuk mengetahui kelas-kelas live yang disediakan oleh Akademi YouTuber pada minggu hadapan. Sekali lagi diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal akademiyoutuber.com. Okey, sebelum berakhir, Mu'alimah nak mempersilakan barisan mu'alimah-mu'alimah yang cantik manis ni kan. Okey, bagi mengucapkan sepatah dua kata sebelum kita menamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, dipersilakan Mu'alimah Reha. Terima kasih Mu'alimah Hajar. Okey, di sini Mu'alimah Reha. Dan Mu'alimah nak ucapkan terima kasih kepada Mu'alimah Mira di atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Dan tahniah juga Mu'alimah ucapkan kepada adik-adik yang di luar sana berjaya mengikuti kelas Mu'alimah Mira daripada awal hingga ke akhirnya. Jadi Mu'alimah ingin meminta adik-adik untuk meneruskan sokongan kepada kelas tuition online percuma dan nantikan Mu'alimah pada kelas-kelas yang akan datang. Ingatan daripada Mu'alimah, jom jalan-jalan ke channel Mu'alimah Reha. Terima kasih Mu'alimah Hajar. Okey, syukran Mu'alimah Reha. Nantikan ya, lepas ni Mu'alimah Reha akan beraksi. Okey, seterusnya Mu'alimah mempersilakan Mu'alimah Wawa.
Okey, terima kasih Mu'alimah Hajar. Baiklah adik-adik di luar sana, tahniah diucapkan kepada rakan sekonti Mu'alimah, Mu'alimah Mira kat sini. Di atas perkongsian yang sangat hebat, adik-adik mesti dah catatkan nota-nota di buku nota. Baiklah adik-adik, Mu'alimah juga ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang setia satu jam. Bukan senang tu nak duduk satu jam kan. Tahniah. Mabrukalaikum. Dan juga adik-adik, jika ada kesempatan masa dan ruang, sudi-sudikanlah ke channel Mu'alimah Wawa. Okey, di belakang sana Wawa channel, dan jika belum lagi subscribe, butang merah tukarkan kepada butang kelabu ya. Okey, wa ila liqa. Okey, syukran Mu'alimah Wawa. Okey, seterusnya Mu'alimah persilakan Mu'alimah Basha Haidak. Terima kasih Mu'alimah Hajar. Tahniah untuk Mu'alimah Mira dan juga rakan rakan-rakan Mu'alimah yang lain, dan juga tahniah kepada adik-adik yang mengikuti kelas Bahasa Arab daripada awal sehingga sekarang. Okey, kalau di sinun Mu'alimah Reha, di sinin Mu'alimah Basha. Okey, baik, kepada yang baru mengenali Mu'alimah, salam perkenalan daripada Mu'alimah. Sikit saja daripada Mu'alimah, jangan lupa ikuti segmen Haidak pada jam 12.30 waktu Malaysia. Okey, waktu Malaysia bukan London eh. Okey, jangan lupa bersama dengan Mu'alimah Basha dan juga tim Haidak. Cerita apa hari ini? Tanya sama burung hut. Sambung sendiri. Okey, itu saja daripada Mu'alimah. Ma'assalamah ila liqa. Terbaiklah Mu'alimah Basha ni. Okey adik-adik, tak sabar nak dengar lagu hut-hut tu. Okey, jangan lupa segmen Haidak pada pukul 12.30 nanti. Okey, seterusnya Mu'alimah nak mempersilakan Mu'alimah Mira. Masya Allah, syukran ila Mu'alimah Hajar. Jangan lupa adik-adik segmen Haidak. Hut-hut kan, nak dengar lagu kena tengok kejap lagi. Okey adik-adik, tahniah sebab dah bersama dengan Mu'alimah selama sejam. Mu'alimah ucapkan tahniah, teruskan belajar bahasa Arab. Adik-adik memang terbaik. Itu sahaja daripada Mu'alimah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, daripada terima kasih Mu'alimah Mira. Okey, daripada Mu'alimah Hajar pula, Mu'alimah mohon maaf anda ada salah silap Mu'alimah sepanjang mengendalikan kelas kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua para mu'alim-mu'alimah, kepada ibu bapa dan adik-adik sekalian yang sentiasa bersemangat kerana sama-sama menjayakan kelas tuition Bahasa Arab pada hari ini. Okey, terima kasih juga atas sokongan anda semua. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Sehingga kita berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini, bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nazar suha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Dengan kerjasama eDidik Malaysia
dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.